unsur kimia golongan 17 di tabel periodik di golongan ini juga dikenal sebagai golongan klorin. Golongan ini terdiri dari unsur klorin, klorin 1, bromin, Br, login 1, unsur radioaktif astatin, AT, DS dan sebagainya. Pasta gigi. Sebuah studi menemukan bahwa mana pasta giginya enggak di bawah lupa. Dasar pembuatan pasta gigi memiliki senyawa kimia berbahaya yang berisi pada berisiko pada kesehatan tubuh jika digunakan setiap hari. Terlebih senyawa kimia berbahaya tersebut kontrak langsung dengan mulut yang bisa menelan tanpa sengaja. Zat yang terkandung dalam pasta gigi 1. Klorida 2. Aspartam pemanis buatan 3. Sodium lauryl sulfide SLS 4. Trichelosan. Ya, ada lagi lanjutannya? Silakan, nih dilanjutkan temannya. Ya. Contohnya apa yang menyebabkan pertanyaan? Apa yang menyebabkan pabrik kimia yang berada di kota Cilegon bisa meledak? Diduga bahan kimia yang bocor adalah formalin dengan rumus kimia Ch2O. Apa akibat dari meledaknya pabrik kimia yang ada di kota Cilegon? Warga yang lokasinya berada tidak jauh dari pabrik kimia tersebut harus mengungsi. Kesimpulan kimia hijau, green chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana menghilangkan penggunaan barang-barang kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Konsep dalam konsep kimia untuk pengembangan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik pada pilihan bahan maupun proses kimia. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan pestisida yang lebih aman bagi lingkungan membuat perubahan besar. Namun setiap individu perlu berpikir bahwa rumah, ruang tidur dan dapur mereka sendiri haruslah lebih aman dan mengurangi bahaya paparan bahan kimia di sekitar kita. Jadi kita harus bertanggung jawab sebagai masyarakat global. Ya, ada tambahan lagi? Tidak ada, Bapak tanya tadi. Kalian menceritakan tentang pasta gigi, hampir tiap hari kita pakai ya. Nah, itu yang paling utama unsur apa yang terdapat dalam pasta gigi tadi? Unsur apa yang paling banyak terdapat di dalam pasta gigi? Florida. Iya, Florida yaitu golongan halogen. Oke, terima kasih. Ya, silakan ditutup. Ya, Waalaikumsalam ya. Ini ngumpul Bapak? Iya.